Ya, sampean mon ah mana bisa tak jangan jangan sini kena aja. Perkara sampean tak oleh sedikit baik. Ya sudahlah. Kalau memang betul itu ceritanya orang-orang ini, ya saya percaya. Ya sudahlah. Pasar aku juga sampean percaya, bengkas raci. Ini kesusang selamatnya. Mon sampean tidil tak oleh, pas tak percaya itu keceritaan orang si senikah. Lalu ini kesusang kebetulan, di su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Sehingga sampean mumpun an-naru wa'raduna mula dekciban lah mati pekatan kebiwan ini ke para nazak kaya saya petengah lengku ada lah doan saya bilang tak percaya ini kak sebab orang tak bekal ikabutnya adalah angin tibiin lah ngerti apa dia min ahli jannah apa min ahli nar kan yang mulai jadi mulai nazak lihat saya lihat terang lagi apa tak apa orang masih kubu neraka, seneng pak nikah. Ngerti cek kok bukan masuk neraka, seri, ayo, seneng kah? Nikah bilang dia sudah apa saja, marah saja. Tapi orang yang pun mati ya, merepatnya kayak peburu. Pas tak nengale, siapa kon, siapa aku mbah, seneng kah? Tak nengale pun, tapi merepat apa buka aja Allah. Alam gaib itu tengale. Bapak ini berdatang, hari ya bapak ini semua mati-mati pak gonggoran neraka itu gak lagi, tapi saya pun kalau tak bisa gini, gue cari yang melurus nah ini, bukan cerita para jajah bilang tapi mau sampai para jajah makin insya Allah paling selamat ya nikah para hadirin alam-alam sesenitkan nikah terang lagi tidak mata bin Adam ing kota amuluhu seemak set ing kota ane kenapa pedot kenapa amale pedot iyo amale pedot iyo terang amale illa ansalatin angin telu ini kenapa telu kaisa ilmu yunta faudi ilmu se manfaat saya curasia dua pas nomor dua apa amal jariah ini pas nomor telu apa waladun ya salihun ya tuhulahu anak soleh saya doa mereka terus mereka terang lagi dua nomor setong kaisah saya maksud ing koto'a ay sawabul amal maknahu ing koto'a ay sawabul amal ganjarane amal la nafsul amal ora kok amale sing pedot ora dia kalau sembahyang di alam barzah, kalau dia mengerjakan ibadah di alam barzah, tak oleh ganjar. Paham sih? Ini kesepegak. Tapi mereka itu sembahyang, mereka itu doa. Loh, buat apa? Loh, karena dia senang. Kalau ibadah buat mereka bukan cari ganjar, tapi merasa senang dia itu. Bagi Nabi Musa, siapa saja menurut cerita anak Isra dan Kanjeng Nabi, itu bukan jadi yang inkoto aneka aisawa bul amal genjerin lah saya begak cuma telok saya tak begak genjerin lah kenapa? Genjerin lah ilmu saya bilang lagi ini genjerin lah apa boleh? Amal ga? Dari ya genjerin lah tak begak kita terus kejaran ke kuburan dan telok apa? Genjerin lah bu anak-anak ini kayak genjerin lah berapa? Mulai lah telok ini ke begak pegak napa nah sawabul amal kencurna amal pegak tetap amal lah tetap amal jadi orang tua kita yang mati husnul khotimah tetap ibadah tetap doa lebih-lebih aulia coba gue teratanya kesampean ki dene cara jempet dengan lak men lak ambe ini kedu cara kampungan apakah betul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal 1300 tahun yang lalu itu nganggur di alam kuburan sebelum lakona masa kal itu masak pak oh Nabi Muhammad mereka itu nganggur wah kailok kau meninggur diku ini nanti terus ini ke Kanjeng Nabi ya terang hati hadis kalau ada orang baca selawat tadi langsung ini amanah sampai terakhir terima lah eh untuk terima tak ada jumpa lagi tapi men sampai macam selawat cek
sebut tek. Mana sih Pak Danan, mana sih? Maca selawat sebelah ibu mana nih kak? Ya terus sih. Gusti ini nabi nengak beda kerenan. Apa? Pak Danan, Pak Danan siapa? Itu ya, cuma kak. Pak Danan bin Sera, terang aja. Bunga lagi ama, Yano, nomor Ano. Oh ya, pasar apa? Neka kirim selawat sebelum. Alhamdulillah, iyalah, kasut dia. Malam pagi, siapa orang paling nyak bunyian macam selawat? Esare dia jeng Nabi waktu itu. Esare alam, ya mesti ama esare. Hei, boleh Pak Danan yo? Neka, ada boleh dokter ya. Tak serasi, betul non. Malaikat, nikah. Oh, sambil nak dek sini. Di muncah jalan gede, di kandung nabi aduh, masya Allah. Senang ada orang sambil. Esare, kepesan kandung nabi be sambil lepas semaput mereka tegon. Beribu kali kan sih. Kok kepesan di kandung nabi tu? Masuk di kandung nabi tak? Kepesan guru bapa bunga lepas petolek. Akhirnya betul. Nek jangan dianggap tidak ada gunanya neka. Mulai namun sabda pun tak parti jadi nggak neka. Aduh, kau turut bisa awal akhir. Rugi sudah herat sampai yang salah kata pun tak oning ngelamain. Tak lo kenapa pasti. Tapi mohon maksud nek pun parti aja. Insyaallah. Takung, okay? Takung. Jadi kebenar gula karena pas Gus berkat masyarakat. Pokok gula molang ni ke gula nyokong ke Allah. Mohon kelera kumuh dah siksa Allah. Tapi mohon bener ikan gula sambian. Lu gula ni kan tak wandi teguk. Ini ke beri ngalir. Gue takut gula nyokong gula ke Allah. Ya Allah. Ni ke gula napa-napa ya. Lah ni kak. Pertanya sambian. Maka saring. Nyepih ke Allah di sana. Gue ada teguk ni gula. Tadi ki, sedih. Nekas jawapan gula. Sepuluh lebih. Coba nekas gula, insya Allah sambung lain betul. Cuma gula tanto nukil lagi sekonek jawapan gula. Apa napa? Sebab sini kak. Uang boleh akhirat itu karo Imam Ghazali dipun bagi dadi 6. Uang itu tak lopo dari 6. Nomor setong al-abid. Setong, ini catat nabi insya Allah lain betul terang aja boleh gitu. Al-abid orang sesugung lakona boleh angin cuma ibadat tok. Nika abidnya. Dia sudah cukup. Mau cari nafkah enggak perlu. Sudah cukup. Buat makan minum cukup. Lain-lain kerja sudah ada sendiri-sendiri sudah. Jadi orang ini umpama tidak ibadah memang nganggur. Nika al-abidnya mana? Nika nomor setong. Nah ini kayak terangasi. Orang yang masuk abid supaya habiskan seluruh waktunya atau sebagian besar dari waktunya untuk ibadah. Ini kemampuan orang pun termasuk golongan pertama nih. Pas nomor dua al-alim, wong sing alim, sing ngerti. Orang alim yaitu wong sing dibutuh no ilmu nih. Kanggo mulang utawa ngarang utawa nyukani penjawaban-penjawaban masalah. Fa in amkana istighraqul awqat fi dhalik man orang sepacet kebuto ilmu nari ya pak ndak mulang ndak ngarang ndak memberi jawaban kepada abotona kang kujinya fa wa afdalu jadi saya lebih utama semarena melakoni salat bekto dan rawatib jadi man orang sini sepacet pekerjaannya dibutuhkan sebagai guru paling tidak sembahyang lima waktu dan sholat rawatib. Lainnya itu buat mengajar, buat itu lebih baik. Ini kasangku orang yang masuk golongan alim. Pas nomor telo al-muta'alim, murid, sampai murid. Istighaluhu bita'allumi afdalu min istighaluhu bil-azkari wal-nawafil.
Orang sepecut terpaan ngaji. Ngaji ilmu akhirat lagi. Neka lebih bagus ngaji dengan pencipiin akhir dan akhirat. Jadi betul itu tadi kangku ngaji lebih utama dengan pengajikiran dari Allah. Kangku ya golongan saya termasuk santri. Jadi budak kena ngebong, saya bong nikah. Tak kok sepur orang pesan khulwah. Ah, sama buantang betul kan. Di inilah, bener, bah, cinta cinta. Sampai nanti dulu, sampai masuk bagian mana ini? Aku berdendam nih, Kak. Bersih nomor 4. Al-Muhtaris, orang salah kok. Nah, ini sah. Jalan melati, dan peneli, dan peneka. Ini. Orang salah kok, Allah riyahkai diri kesab li'ayali. Saya perlu nyari, ma'isya kan kui keluarga. Nyara kingatkan sedine anaan. Laisa lahu ayu bayi'al ayal. Tak kening uang iku niak-niak no keluargane. Genera. Berjara sama keluarga, nampak sama ta'ala apa? Genera. Tawakal ala Allah. Apa? Anaan bangselit korea tawakal ala Allah. Mentabaan si nyara kingatkan siapa? Allah. Bosa-bosa jereka tak kena ni kan. Laisa law ayubayya al-ayal wa yastaghriq al-awqat fil ibadah. Tak kena. Pas matadak si bin ibadah, tak mikir ini, tak mikir yang tak boleh. Ini kamu sambian termasuk saya nomor 4. Bah, tarif. Ini kan benar. Bah, sampai nanti gue ngelang. Bucak ni kan Allah zalik. Ini kita tak payah huyak je setong. Baru kan ikuti dia sikit. Balir dulu di waktu sunnah malah diri seorang saya ambil lapai pasar. Oh ya jiru nalik ada pasar ruah macam peti hapun seratus lah nikah nik tu kuah wala nikah kita lak mang lemah untuk ispon cek-cek betul kan biasa entaran ke pasar waktu apa-apa boleh ada tawar keluar bangun ya anak sambal pun rintir-rintir seri sebelumnya tolong nikah wah cek-cek sana saya terlepih ya. Tapi ni saya kaku orang si alat pasar lagi. Sampai nang pasar terus satu dino. Sampaian wirite nalikane dek juru ni pasar kudu rusuk wal istighfar bil kasar. Tapi tak sampai lepas. Ya Allah, ni kalau maksudnya nikah. Terakhir sampai nang pasar alat kok paling sunten ada ni tu sampai lepas. Mohon bisa sambil nyebut apa sih kira-kira kening sambil alat kok. Nah, ini kan. Bali wajibu ala tasbihat wal azkar. Nah, tidur nyebung, kenapa tak sekira? Membaca Qur'an, tak ada Yesus yang berada di sini. Bahasa Allah, bahamana kenceng, bahamana ini. Membaca Qur'an, suya Allah, wahai, tak bisa. Baca Qur'an, apa? Ini petiha. Ya, ini semua petiha, ini insya Allah, paling nyaman, ini petak ini kan. Sebelum orang yang sedatang, ini memang, pindah le lemak ni macam yang macam luhur sudah berang si oleh sepuluh datang bu melayan bu kecil sana tidak lalu sepuluh bos ni tak sana ini tu ngereng kan marek ni tu benar benar mereka betul betul kalau sepuluh kalau lima belas sampaian ni tu paling punten ni ni kalau itu kan cukup ni tu kencurlah sampaian ni tu. Ajalan dari cempok ke pasar berempat lasta kan? Kenapa? Lasta ni kenapa? Kenapa? Tentuk. Tentuk. Berupa tentuk sambil ajalan ke pasar. Lu kepada di tasbihan. Ya, sini di tasbih. Pabuh. Sempurna. Orang sambian niatkan. Nyari aci ngatkan. Yogi dan lasta. Paham gitu? Mun sampean nyat nas panasan, kok tak sogi ya Allah, ben arep nang sini. Mun kala bekal wi anar wa ba wa lagi. Mun kota tre mun kene iki tak le kana. Tapi mun sampean Allah ke pasar nek karena becet engko andi tanggungan. Anak engko banta dineng ko pas penakan anu ana. Engko nyer-nyer gini. Mun senekne ya sampean tak karena pas karena nanggung. Ekstern kesantian itu tak buat balas tak. Berum kesantian oleh macam ini. Ini tak tergantung dengan niat tak. Faham ki? Ketik
Montiai saya nak cerita tasbihnya, war bos boleh hidup ni. Sambil nak cerita angkasa, kalau angkasa, kita enggak ada. Tu berupa itu lagi sambil. Mari pakai kantong angkasa, Quran boleh colong boleh kantong. Nabi angkasa colong, kita enggak ada bukan sesat. Tapi persandaran oleh orang tak niat ke pasar kena, salah. Mesti tepat, betul tepat. Mesti. Minta mana? Kok sinar, cengol-cengol ini sebagainya. Minta mana gitu? Ini kita lihat kenapa kita tidak lebih susah ke lomba ini. Ini kan saya mustahil. Nomor 5, al-wali, orang yang memegang jabatan, ngurusi rakyat. Imam, pengolo, atau menjadi pemimpin, menjadi pengurus, menjadi... Ini karena urusan ngelatini rakyatnya. Itu mengurus kepentingan rakyat dan keperluan orang banyak menurut tuntunan agama dan dengan niat ikhlas lebih baik daripada baca wirid. Paham gih? Ini kan termasuk nomor 5. Fahakuhu sesaya orang sesenika nikah ayyistazila bukuku kinna sinaharan mon siang kibikin nikah ngurusi rakyat, ngurusi tanggungnya sebagai pemimpin. Bentibuin cak lepah lemah betoh ben napa nyamana rawatib lah sepengwiretah wayuki mula aurat laila di malam duruhi teh sebab malam bayi web mon siang tibuin ngurusi rakyat ni kira faham ki persis dari seelam pagi jeneng Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nek mon siang malah jam kantornya itu bukan mulai jam 7 sampai jam 2. Seluruh harinya keren, saya bina umat ini. Tapi mau malam, cek mak semai guys ya. Nangis guys ya. Ke abirit. Pun tengah malam guys ya. Cek namoy. Guys ya, asal rengoneng ini. Sambian ini kayak galim ini. Saya ini kalau siang mengurusi orang lain, rakyat. Ngurusi orang semua. Sekarang saya waktu malam ngurus awak saya nih gitu. Saya ini belum saya urus janji. Nah ini sekarang waktu malam saya urus. Saya ini ibadah sama Allah. Mak sampean dateng ngerok-ngerok. Mari rapa melas ke saya. Mau saya benar-benar ngurus ya orang. Malam ngurus nabok TV sampean dateng. Ini kenyaman sampean tegele ke kule. Pas kule ini kesini ngurus abok kule ini kebina pasangan betona. Ini ke Sayyidina Umar paling ini. Mau malam, tak kena ngetamu ya kan. Benih karena apa? Ibadah Raisa. Saya kalau siang ngelajini orang, saya tak kober ngelajini ibadah saya. Angin lima bektok. Perkara wirid itu sebab malam bi saya. Pah malam sambian pola nanganggur, pah namo ya ke saya. Ini sambian nanggur. Siang dah lakona, malam dah lakona. Nah, amu ke sini, pah mana ya? Ini ke Sayyidina Umar. Jadi mon orang mon sedih, apa nomor 6? Lah, mon sampean masuk nomor 6, terserah. Atau nomor 7, kalau al-abid, ini kesobong kelakuan lain, angin ibadah. Upama si binta ibadah, nganggur, ngelekur. Sebung lakon apa saja, sebung si urus. Ini kesan nomor 7. Saya nomor 6, al-muwahid. Wah, ini ke al-muwahid, ini ke derajat awliya. Al-muwahid ini ke malah pun tak perlu irik. Paham sampean? Tak usah maca sekian banyak ratus ribu subhanallah apa macam petiha tak usah malam gula asal lagi gula dikemang lo gula ini kan maaf ini kan bentabak gula pidi gula bodoh orang yang masyurah biwali itu roh itu renek gula maksa pun sebut tidak gerudi ini kan mak lainan wikok ini kan gula gula si awasengan gula ini kan gula wali ini kau sebuah neng-neng ini kan gula lah macam neka, senekaan, abojong senekaan, atau serkaan ini wa'ala sebuah neng-neng biasa macam lah, kau ini kan gula bareng gula macam neka buru menlak gula aduh, mula, macam ini tak buta neka kewirit neka orang neka pun bal wirduhu ba'dal maktubah diwahid. Wira tawari sepon dapat berucut muwahid. Ini cuma setong semarin apa yang lima betul. Kenapa? Hudurul qalbi ma'allah.
hadir akeh bersama Allah. Neka fikulli sekon. Sekon sekon ini tak lompat. Tak Allah ini nempel terus. Neka azikrul khafi ini. Kan tak tegak. Masih kaya saca-caca. Neka. Neka lesennya ngasih kaya tapi ini atin terus. Terus neka. Mau sampai semenit lepas Allah, bisa aja orang gini. Jadi, bisa orang gila benda ngelakuin apa benda. Lepas Allah semenit, neka minal kabair. Neka menteri cerita pun wahid. Ini. Tapi, neka yang aku neka. Fala yang bagi lil murida yang tarra wa yadda'ya hadhil martabata li nasib. Sehingga, rek-merek kan. Cek kesusu be'en tertipu. Pas pengakoh landi pangkarna riyah wayak sila wayak salaan ibadati pah males elena ibadah pah mana bujang sona tak bujang duha tak noro neka tak noro wira tak noro dikri rohili tak noro sepura tak noro kini panggol kan sudah saya ini saya ini bapak ngakoh gak neka pangkat saya sudah tidak memerlukan wirid lagi saya sudah ya ngocan sene kene kepakat nikah terang ati orang wala wusula hadhihi muntaha darajatis siddiqin ini puncak derajat as-siddiqin wala wusula ilaiha illa ba'da tartibil aurat ta'alaiha tidak bisa sampai ke derajat ini montak keng epalese epasues bibirah karena zikiran ta epales sebukika karena na olena ibadah. Mun kita ada iya tak kira dia tak kepaskan ria. Sini kah. Mendingan aku lebih sambian. Pas kau ngaku gak nikah. Nah ini kah pun nyamana kebacut nih kah. Malah nanggu lesa pun ngocak. Mun si ngelakon ya zikri rohilin ala seminggu. Mun sajan anak cek pas aromah asya sambian. Gila tak kau pas gila aromah asya. Aromah asya pun. Kolang kok mela bau kok sedekah. Bau apa? Bau weli sedekah. Pernah cek sengasai terus di weli pun sih. Cek terus di weli. Weli benih ke benih bareng saya sare. Paham sih? Mau dokter datang tak bisa tolak. Tapi mau tak pasti tak datang. Sare masih kekencok on gunung ngekot. Tak ada. Tak hasilkan. Tak kena besar. Pada bu pangkat nabi. Paham ki? Kok bawa nabi saya terus nabi. Betul. Nabi ni petare. Wali ni petare. Neng neng lampai ni ketek perkara paring kita paring kita berdengar. Ki? Melanjut pas ke susu. Kau nabi jalan. Tak usah apa. Tak usah sana. Kini kita sudah belajar. Ki? Jadi ni kan pembagian mula neng gula sebenar ngocak. Nek uang iku pancen nyambut gawe, wis gak usah nyepi-nyepi. Katene katang iki. Molana nek dikru rasule nek segala umur nek segala umur penting insyaallah orang menerok dikru rasule insyaallah tak ngarani kelakon sampeyan. Nggih. Sampeyan saya pasar tak kira uang, pih tak dikira-kira bi dikru rasule. Tak perlu ketapa juta cukup. Nah, insyaallah sampeyan masa sampean tak kopir macam sate hal sambil nungguin beko, thank you. Bisa, bisa. Sambil nyari nampak nabas tenang macam di kulo ini. Insya Allah neka ukuran sederhana neka, sih. Mungkin alhamdulillah tambah punya. Mau tambah punya sambian cak kekacun. Bela apa ni belian macam nomor setong. Setiap pekerja mana orang alang polong setiap. Ya Allah Allah, ini kesetan. Nomor dua, kalau sampai tak terima aji di awliya-awliya, saya baca aji fatihah ini. Tak enak, tak isya. Ya? Contoh, sampai cek mang-mang, cek mang-mang. Cari pun. Cari pun, apa yang kantor pun. Apa yang? Ya? Benih kula, apa yang di kantor ini, benih kula. Kantor tak awliya, saya baca aji fatihah ini. Ya? Wah, ini kah keterang kula. Ya, tak langsung lagi. Bodoh selera nata buat terlanjur punya maaf. Nika ada pertanyaan, insya Allah malam Senin bekal ijazah itu.
Saya jawab makan, moga-moga insyaAllah malam Senin yang akan datang. Moga kula suwun sedaya muslimat dan muslimin untuk siap sedia bersama-sama mengamalkan dzikrul ulum. Sekali lagi saya ingin meneguhkan, mengulangi, yakinlah bersama saya, percayalah bersama saya kepada sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau orang kumpul-kumpul zikrullah, pikiran seperti ini, hasadhumul malaikah, ekepong wik malaikat, wa ghasyiyadhumur rahmah, ditutupi, diungkepi karo rahmati Allah. InsyaAllah sepenekan dunyaan nikah senajan tak kabdi, paling sempen dada setong dua, seikhlas ke Allah. InsyaAllah ini kepesak malaikat makin nikah ini. Sambian oleh nama cah tekat lagi, yakinkan bahwa di sini hadir malaikat berjuta-juta. Barek ini lain amal. La ilaha illallah. La